Para kekasih, kenapa orang itu harus hidup dengan keyakinan? Kenapa orang tidak boleh hidup dengan keraguan? Saya akan berbicara mengenai soal iman saudara yang bisa menghasilkan, atau iman saudara punya. Bagus, ya, tidak hebat tetapi lumayan bagus. Tetapi tidak menghasilkan. Saudara buat apa? Satu contoh, saudara mempunyai freezer untuk membuat es lilin atau membuat ice cream. Tapi saudara tidak pakai. Saudara hanya untuk menyimpan sayur, untuk menyimpan daging, bakso dan lain sebagainya. Saudara, harusnya saudara pakai kan? Itu freezer menghasilkan. Ini satu contoh. Saudara mempunyai mesin penggiling kecil, ya, yang kompak untuk membuat mie. Tetapi saudara selalu beli mie dari luar. Ya, saudara, ini satu pemborosan dan ini tidak ada gunanya. Jual saja. Ya kan? Nah, kita mempunyai mesin yang bagus, mesin yang hebat. Kita mempunyai sesuatu yang ajaib. Tetapi kita tidak pernah mempergunakan atau jarang kita memakainya. Saudara, itu sebab kita merasa miskin, kekurangan, sakit-sakitan, tidak happy. Kita merasa tidak senang hidup. Padahal, katakan padahal, Allah Bapa saya memberi mesin iman yang luar biasa. Jadi saya dan saudara perlu untuk memikirkan kembali. Apa sih yang percuma dalam hidup saya? Atau yang saya bikin tidak berhasil? Atau yang tidak saya maksimalkan di dalam hidup saya, saudara? Nah, saudara, inilah yang saya dan saudara akan pelajari pada petang ini, supaya, katakan, supaya hidup saya setidaknya mulai tahun ini memiliki sumber kelimpahan. Senang apa tidak? Saudara punya sumber kelimpahan, senang dong, ya. Itu sebab Anda dan saya harus tahu kenapa sih segala fasilitas, uluran tangan, janji Tuhan yang tidak palsu. Dia bukan PHP, dia bukan pemberi harapan palsu, tapi dia memberikan harapan yang sesungguhnya. Namun saudara dan saya tidak menggunakan. Ya, itu sebab rahasianya ada pada ini. Pada judul kalimat pertama dari tema kita, The Second Creation. The Second Creation berarti penciptaan yang kedua. Nah, apa sebab saya katakan demikian? Karena kalau kita ini hanya ciptaan yang pertama, ya, keturunan dari ibunda kita, dari orang tua kita, lahirlah kita orang. Ya, saudara, kita mengenal Yesus, dibaptis, dan kita masuk di dalam baptisan air, kita percaya, kita makan perjamuan kudus, kita ikut pendalaman Alkitab, Bible study, saudara, tapi kita tidak mengalami the second creation di dalam hidup kita. Kita tidak dikreasi ulang, saudara. Maka kekristenan kita adalah kekristenan yang lama. Saudara, saudara tahu kita begitu banyak masukan, ya, dosa, perkara baik, perkara jelek, perkara luar biasa jelek, luar biasa baik, semua campur dalam hidup kita. Saudara, kita perlu dikreasi ulang, diciptakan ulang oleh Tuhan. Katakan, saya perlu dicipta ulang supaya memiliki sumber kelimpahan. Jadi rahasianya, kenapa Tuhan saya harus kerja setengah mati, banting tulang, dan kurang bisa menghasilkan secara keuangan? Kenapa Tuhan, saya sudah berusaha begini untuk sehat, begitu untuk sembuh, saya tidak bisa? Kenapa Tuhan, saya berusaha untuk saya kaya apa dalam rumah tangga ini, baik dengan istri, baik dengan suami, ya, mengasihi anak-anak dan orang tua, entah saya tidak hidup happy? Saudara, semua yang menjadi tanda tanya, jawabannya adalah diciptakan ulang. Bila Anda dan saya diciptakan ulang, maka kita menjadi seorang ciptaan yang baru. Katakan, menjadi seorang ciptaan yang baru, yang cocok, yang pas dengan saluran berkat Tuhan. Saudara-saudara ingin demikian? Mau demikian? Yang mau, beri tepuk tangan yang baik buat Tuhan. Haleluya. The second creation adalah sesuatu hal yang saya dan saudara, mungkin saudara sudah tahu, ya. Tetapi ayat-ayat ini akan menggugah kita dalam hal apa saya istimewa, harus dikreasi ulang.
Ya, kita akan membuka dalam Galatia pasal yang ke-6 dan saya ingin ajak Anda membaca ayat yang panjang dari ayat 11 sampai dengan ayat 17. Surat Galatia pasal yang ke-6 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Baik, ayat 18 ya. Ayat 11 sampai 18. Kita mulai dari judulnya. 1 2 peringatan dan salam. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. 14 diulangi. 1 2 tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Para kekasih, ayat yang panjang yang kita baca ini ya saudara, ini memberi penekanan kepada kita. Hal yang paling besar di dalam hukum Taurat yang sebenarnya tidak ada di dalam 10 hukum. Tidak ada. Tetapi yang dibikin besar oleh orang Yahudi adalah bersunat bagi orang laki-laki. Ya saudara. Nah itu sebabnya Rasul Paulus ini orang Yahudi. Dia sendiri umur 8 hari disunat sebagai orang Yahudi. Walaupun dia bersunat, tetapi setelah dia mengenal Kristus, dia menuliskan kepada jemaat-jemaat. Korintus dia kasih tahu, Galatia dia kasih tahu, Filipi dia kasih tahu, bahwa bersunat itu tidak ada artinya. Karena Kristus sudah datang ke dalam dunia. Amin. Ini penting sekali. Terus orang-orang Kristen harus tahu tentang pedoman ini. Di dalam surat Galatia dia panjang lebar. Dia memberitahu kepada semua laki-laki Yahudi bahwa mereka sebenarnya pengikut Kristus sudah tidak perlu bersunat. Yang penting di dalam Korintus disebutkan adalah sunat hati. Laki dan perempuan harus dipotong. Hatinya yang kotor, hatinya yang tidak berkenan, hatinya yang najis, baru tumbuh lagi, potong lagi. Tumbuh lagi, potong lagi. Saudara, itu maksudnya sunat yang benar di dalam hati. Ya, itu sebab bagi orang-orang tua Kristen harus tahu akan prinsip ini. Jadi, sunat ataupun tidak bersunat itu tidak ada artinya. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, kalau kamu sudah menerima Kristus dan kamu tetap bersunat, kamu membuat anugerah Kristus menjadi nol. Anugerah Kristus menjadi hilang dari kamu. Jadi yang terpenting di sini adalah, nah ini ayat 14. 1, 2.
Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Inilah yang terpenting. Jadi saya dan saudara harus tahu akan prinsip ini, ya. Saya akan mengintisarikan ayat 14. Aku hanya mau bermegah dalam salib Yesus. Tidak untuk perkara-perkara duniawi yang lain, aku tidak mau. Aku tidak mau bermegah dalam hal-hal tersebut. Aku hanya mau bermegah di dalam salib Kristus. Katakan amin. Ya? Jadi disinilah pendirian saudara dan saya. Kalau saudara mendapat tawaran-tawaran, saudara mendapat dorongan-dorongan, selain daripada salib Kristus, saudara harus berpikir dan berdoa, Tuhan berkenan kepadamu atau tidak, ataukah akan membuat kehidupan saya tidak berkenan kepadamu. Tetapi kalau saudara mendapat tawaran, dorongan dari gembala, dari siapapun, untuk saudara mengasihi salib Yesus, korban Yesus, maka saudara harus menerimanya. Karena itulah yang membawa khasiat luar biasa. Jadi saudara harus tahu bedakan antara tradisi Yahudi dengan anak Tuhan. Seorang anak Tuhan, dia hanya mau bermegah di dalam apa? Salib Yesus. Jadi kalau saudara dan saya bermegah di dalam salib Yesus, maka saudara dan saya menerima sumber kelimpahan. Dan untuk bermegah di dalam salib Yesus tidak susah. Sebentar saya akan kasih tahu bagaimana caranya. Anda dan saya harus diciptakan ulang. Kata diciptakan ulang ini bukan kerjaan kita. Katakan bukan pekerjaan saya. Bukan tanggung jawab saya. Tetapi pekerjaan Tuhan yang ajaib. Jadi kalau saya minta diciptakan ulang oleh Tuhan, saya cuma berkata, Tuhan, ciptakan hamba ulang untuk kedua kalinya. Supaya hamba itu lebih klop dengan engkau. Lebih klik dengan engkau. Hamba mempunyai medium, mempunyai sifat karakteristik yang sungguh-sungguh dengan engkau. Kita harus punya satu chemistry dengan Allah. Anak-anak muda mengatakan, ya, yang cowok bilang, aku punya chemistry sama cewek itu. Demikian sebaliknya. Artinya, kita bisa klik. Kita kok sama, kita kok sependapat. Kita kok mempunyai kimiawi yang sama. Sedang. Bila Anda dan saya punya chemistry yang baik dengan Tuhan Yesus, Anda dan saya akan menjadi orang yang luar biasa. Amin. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Tetapi bila saya dan Anda tidak meminta diciptakan ulang, maka saya dan saudara sulit untuk mencerna kehendak Allah apapun susah. Ya, kita maunya sendiri, kita mau pakai cara kita, kita mau pakai, kita punya pengalaman, atau orang tua kita punya pengalaman, nasihat dari om kita, nasihat dari bule kita. Saudara, itu semua yang masuk dalam hidup kita. Nasihat firman, kita tidak bisa terima. Kenapa? Kristen yang lama. Kristen ciptaan nomor satu. Edisi awal. Yang belum dibaharui. Itu sebab Anda dan saya harus mempunyai kemegahan di dalam salib Kristus. Amin. Angkat tangan saudara. Kemegahan saya dan hal yang saya kejar dan hal yang saya perjuangkan dan hal yang saya megahkan, yang saya banggakan, yang terutama dalam hidup saya adalah korban Yesus di kayu salib Golgota. Demi nama Yesus, malam ini saya akan memulai sejarah hidup baru dengan bermegah di dalam salib Yesus. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, ini adalah hal yang penting sekali. Hal yang kedua, di dalam ayat yang ke-15, sunat tidak ada artinya. Tetapi ciptaan baru, katakan tetapi ciptaan baru. Itulah yang memberi damai sejahtera
bagi barang siapa yang memegangnya. Jadi, bila saudara melihat salib Yesus dan ciptaan baru. Katakan, salib Yesus itulah ciptaan baru saya. Ya. Nah, jadi saudara harus tahu, beginilah cara Tuhan memberikan kelimpahan kepada kita. Saudara dan saya mengatakan, saya tidak cukup modal, saya tidak punya networking, saya tidak punya jaringan, saya tidak punya kanvas yang bisa membagikan produk saya, menyebarkan produk saya tidak punya cara untuk beriklan, saya tidak mempunyai cara untuk membangun satu usaha, saya tidak mempunyai tabungan cadangan untuk hari tua, setelah saya pensiun, setelah anak-anak keluar dari rumah, dan saya sebatang kara. Sedang ada banyak hambatan, tua muda dari sejak remaja sudah banyak hambatan, makin dewasa banyak hambatan, mau menikah hambatan lebih banyak, punya anak lebih banyak, menjadi tua lebih banyak. Sedang entengnya di mana, senengnya di mana jadi orang. Sedang kalau saya dan saudara tidak mempunyai kemegahan akan salib Yesus, saya dan Anda tidak mempunyai sumber kelimpahan dalam hidup saudara. Hanya mereka yang mempunyai kemegahan di dalam salib Yesus akan menerima kelimpahan dari Tuhan. Ya, saudara. Itu sebab betapa pentingnya seorang anak Tuhan, dia diciptakan baru. Tuhan, saya sudah usang, saya sudah lama, saya sudah, Tuhan sudah tidak zamani lagi deh. Saya sudah tidak up to date lagi. Tolong perbaharui saya. Saudara, kalau saudara mau diciptakan baru, saya yakin saya dan Anda mempunyai kemuliaan Allah yang menutupi semua kekurangan kita. Katakan, kemuliaan Allah akan menutupi semua kekurangan saya. Bila saya diciptakan baru, ya Tuhan Yesus, Engkau telah mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, jadikan saya ciptaan baru dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih Engkau yang mau percaya. Terima kasih Bapa, kami tahu Tuhan bahwa Engkau akan memberkati kami luar biasa, dan kuasamu menjadi nyata hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita semua mengaminkan. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, ada awalannya, ada akhirannya. Saya akan petik ayat yang ke-12. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu. Sudah. Terus inilah awalan daripada kenapa Paulus agak marah kepada jemaat di Galatia. Ya, kenapa? Karena jemaat Galatia mudah berubah setia. Ya, kalau saudara membaca awalnya, saudara. Ayat 6, pasal 1 ayat 6. Kita akan baca. 1, 2. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Amin. Aku heran. Rasul Paulus heran pada jemaat Galatia ini. Karena mereka itu sangat gampang malih. Mudah berubah. Kalau Anda dan saya mengerti akan rahasia pribadi kita. Iya, aku sering berubah setia. Ketika aku diberkati, tidak setia lagi. Tidak tulus dan tuhu kepada Tuhan lagi. Yang lain bilang, iya, kalau aku lagi tidak diberkati, aku mau cari-cari yang lain. Aku jauh dari Tuhan. Besok kalau Tuhan berkati, aku mau dekat sama Tuhan. Saudara, kan tidak stabil, tidak konsisten. Orang Kristen yang tidak stabil, tidak konsisten, dia tidak memiliki cap kuasa salib Yesus di dalam hidupnya. Dan dia terancam di dalam suatu keadaan di mana kuasa kegelapan antikristus di akhir zaman akan menerkam dia. Itu sebab persiapan untuk kedatangan Tuhan
dimulai dari pengajaran firman di dalam tiap pribadi kita. Amin. Katakan, saya harus diciptakan baru. Sehingga saya memiliki sedikit karakter Allah dalam nama Yesus. Amin. Harus. Supaya kita tidak sesuai dengan perkara-perkara ini. Bila kita diciptakan baru, perhatikan. Saya akan ajak Anda melihat di dalam ayat yang ke-16. Galatia 6 ayat 16. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini. Patokan apa? Patokan bahwa dia harus diciptakan baru. Semua orang Kristen yang ada pada patokan bahwa dia mau diciptakan baru, ya, teruskan, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Amin. Jadi saudara mesti tahu, orang yang mengikuti perintah Tuhan ada di bawah sumber kelimpahan damai sejahtera dan rahmat. Katakan, sumber kelimpahan damai sejahtera dan rahmat. Jadi tidak pernah dia menyuruh saya dan Anda tanpa berkat, tanpa upah. Dia selalu menyuruh kita dan dia memberi pahala dan berkat yang luar biasa. Katakan amin. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Kasiatnya ayat 17 lagi. Ya. Kita baca 1 2 selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Amin. Tanda apa? Jangan tanda tato ya saudara. Tanda bahwa engkau milik Kristus. Apa itu artinya? Artinya Anda dan saya harus menjadi seorang milik Kristus. Tandanya kita diciptakan baru. Tandanya kita mempunyai kemegahan akan salib Yesus. Itu loh tandanya. Dan Rasul Paulus mengatakan selanjutnya. Dia ngancam nih ayat 17. Ngancam dia. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku. Waduh, membaca ini takut ya kita orang. Karena dia mulai menyangkut kepada Tuhan. Karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Coba. Ibu, bapak, pemuda-pemudi, dan saya dan Anda, kita harus memiliki tanda-tanda pada tubuh kita bahwa kita adalah milik Kristus. Apa tandanya? Tandanya adalah kalau saudara hanya bermegah di dalam salib Yesus, saudara tandanya bukan kalung salib, anting-anting salib, ya, gelang salib. Ya, saudara, bukan itu, tapi tandanya adalah saudara mempunyai sesuatu meterai. Katakan meterai Allah. Sebagai bukti dan tanda bahwa saya adalah miliknya. Saudara tahu meterai segel. Ya, saudara, kalau saudara mempunyai segel milik Tuhan, maka saudara boleh hidup senang dan tidak khawatir. Orang mau bikin susah, dia ketemunya sama tangan Tuhan yang kuat. Amin. Tidak bisa orang mau bikin susah saudara. Coba aja mereka akan gulung kuming tidak karu-karuan. Kenapa? Rasul Paulus mengatakan, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Jadi kalau saudara merasa saya lemah, saya tidak mampu, saya ketakutan, ada orang mengancam saya, ayo sekarang datang sama Tuhan, minta supaya engkau bermegah di dalam salib Yesus. Dan engkau punya tanda-tanda milik Tuhan. Maka orang kaya apapun kuatnya, bengisnya, jahatnya, lihainya, dan dendamnya kepada saudara, dia harus berhadapan dengan Allah.
tidak dengan saudara. Ya. Berapa puluh kali saya ngalami. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, kita perlu memiliki tanda milik Kristus di dalam kita. Kita harus menjadi ciptaan baru. Bila saudara menjadi ciptaan baru, saudara menjadi milik Kristus. Engkau mempunyai tanda milik Kristus. Tidak ada yang bisa mengganggu dalam hidupmu. Jadi orang yang mempunyai tanda milik Kristus adalah seorang yang berada di dalam pemeliharaan dan penjagaan Tuhan yang luar biasa. Jadi Anda harus tahu, kalau saudara punya kemegahan yaitu salib Yesus, katakan, bila kemegahan saya adalah salib Yesus dan saya mempunyai tanda-tanda milik Yesus, maka tidak ada yang mengkhawatirkan dalam hidup saya. Ya, angkat tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, karena Engkau luar biasa. Ibu dan bapak, pria dan wanita, anak-anak muda, orang-orang yang sudah sepuh, semuanya harus berada di dalam tanda milik Kristus, sehingga mereka untuk selama-lamanya selamat sampai masuk ke Yerusalem baru. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Haleluya. Para kekasih, selanjutnya di dalam ayat yang ke-18. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu. Bukan hanya menyertai tubuh kamu, ya saudara. Ayat yang ke-17. Karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Tetapi ayat 18, menyertai roh kita juga. Ya tubuh kita, ya roh kita. Amin. Saudara harus percaya. Itu sebab seorang anak Tuhan yang tinggal dengan Tuhan, dan dia ada tanda-tanda milik Tuhan, maka Tuhan 100% melingkupi dia dan memproteksi dia dan menjamin dia dengan hidup berkelimpahan. Adakah yang bisa melawan saudara? Ingat Roma 8:37, tidak ada yang bisa melawan aku karena Tuhan beserta aku. Saudara harus pegang itu hal, ya. Tapi satu perkara, Anda dan saya harus mempunyai kemegahan di dalam salib Yesus. Ayo diperiksa kemegahan saudara apa? Emas, uang, kepintaran saudara, usaha saudara yang berhasil, anak saudara yang hebat, suami saudara yang luar biasa, istri saudara yang lihai. Saudara, saya kasih tahu, singkirkan semua kemegahan tersebut. Itu semua palsu dan fana. Kalau engkau mempunyai kemegahan karena salib Yesus, maka engkau akan memiliki segala kasih karunia dan proteksi yang sempurna. Haleluya. Itu sebab kalau saya dan saudara tidak menyiapkan diri kita pada saat ini, katakan, saya harus menyiapkan diri saya. Saya perlu diciptakan ulang sehingga saya mampu mengalahkan kuasa setan, kuasa dosa, dalam nama Yesus. Darah Yesus menyucikan saya, menguasai saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya.